Bab qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam satarawna ba'di umuran tunkirunaha. Bab kedua. Bab pertama kita telah menjelaskan tentang fitnah, yaitu fitnah di dalam agama dalam bentuk bid'ah fiddin, bahwa bid'ah fiddin merupakan fitnah yang besar peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam bab pertama yaitu hadis-hadis yang mengisahkan terlemparnya ahli bid'ah dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya sebab terlemparnya mereka dari telaga tersebut, dikatakan atau dijawab, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui perbuatan-perbuatan bid'ah yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, yaitu perubahan-perubahan yang mereka lakukan di dalam agama peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari perkara-perkara bid'ah. Jadi bid'ah merupakan fitnah akhir zaman yang terbesar, yang dengan bid'ah ini agama menjadi rusak, agama menjadi berubah, seperti yang telah terjadi sebelumnya pada umat-umat sebelum umat Muhammad, ya, seperti misalnya umat Nasrani dan umat Yahudi. Mereka terpecah-pecah menjadi beberapa golongan, beberapa sekte, beberapa milah. Hanya satu yang masuk dalam surga, yaitu orang-orang yang selamat dari bid'ah-bid'ah tersebut. Ini fitnah yang pertama disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab-kitab ini. Ya. Fitnah yang kedua yang akan disebutkan oleh Imam Bukhari di sini adalah fitnah al-khuruj 'alal hukam. Fitnah pembangkangan terhadap penguasa. Ini adalah fitnah yang besar dan ini juga termasuk bid'ah. Al-khuruj 'alal hukam, menentang ataupun memberontak terhadap penguasa, dan penguasa-penguasa yang zalim yang muncul di akhir zaman yang lebih mementingkan urusan dunia, ini merupakan fitnah. Fitnah yang banyak menimpa umat manusia pada hari ini itu berasal dari dua sisi atau dua arah. Yang pertama dari umara, yang kedua dari qurra. Umara adalah para penguasa, penguasa-penguasa yang jahil, penguasa-penguasa yang zalim. Dan qurra yaitu ulama-ulama yang menyesatkan atau ulama su, yang mengajak manusia untuk yang pertama mengikuti penguasa-penguasa yang zalim itu di atas kezalimannya, atau yang kedua qurra atau ulama su yang mengajak manusia untuk menentang dan memberontak penguasa. Ini fitnah di akhir zaman, konfidin itu didapati atau apa namanya muncul tengah-tengah umat manusia dari dua sisi atau dari dua arah, dari para qurra dan para umara. Sabda Rasulullah, satarawna ba'di umuran tumkirunaha. Ini dicuplik dari hadis Nabi, kamu kalian akan melihat peninggalku, ya. Perkataan Nabi peninggalku mengisyaratkan bahwa hal ini tidak terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun baru terjadi sesudah masa nubuwat, sesudah zaman Rasulullah. Kamu akan melihat perkara-perkara yang kamu ingkari, yaitu perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Bid'ah di dalam agama atau perkara-perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-qatl, pertumpahan darah. Yang kedua, al-khuruju 'alal hukam, menentang penguasa. Ini adalah satu dua perkara yang sering bergandengan, menentang penguasa dan pertumpahan darah.
Kebanyakan pertumpahan darah disebabkan sikap penentangan terhadap penguasa. Waqala Abdullah bin Zaid, dan Abdullah bin Zaid berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqauni 'ala al-hawd. Sabarlah kamu hingga kamu bertemu denganku di telaga. Maksudnya adalah sabarlah kamu sampai kamu menemui Allah Subhanahu wa taala sampai mati, yaitu bersabar di atas sunnah dan tidak terpancing untuk keluar dari sunnah, khususnya di dalam menyikapi para penguasa. Karena banyak manusia-manusia yang keluar dari sunnah ketika menyikapi para penguasa ini. Ya, ketika menyikapi para penguasa, mereka tidak sabar, mereka tidak tahan, lalu mereka melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang justru bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya di bawah judul bab ini, Imam Al-Bukhari mencantumkan beberapa hadis. Hadis yang pertama, tadi sudah kita sebutkan bahwa di dalam hadis ini Imam Al-Bukhari menyebutkan atau menyantumkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap para penguasa. Sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap penguasa. Ini merupakan salah satu mukjizat Nabi dan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa isu penguasa, isu yang berkaitan dengan kepemimpinan atau kekuasaan adalah isu yang akan banyak mencuat di akhir zaman dan akan banyak menyebabkan perselisihan bahkan menjurus kepada pertumpahan darah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan ini jauh sebelumnya. Pada masa itu belum ada intrik-intrik politik baik di barat maupun di timur seperti yang terjadi pada hari ini. Tapi Nabi sudah jauh-jauh hari mengisyaratkan hal itu. Ketika para sahabat mendengar hal ini, tidak terbayang bahwasanya hal itu terjadi pada mereka atau pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala haddatsana Musaddadun qala Yahya bin Sa'id qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Zaid bin Wahb qala sami'tu Abdullah qala qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah yang dimaksud sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Bagi yang punya Sahih Bukhari di rumahnya bisa dibawa bukunya ya dan melihat hadisnya langsung. Qala lana Rasulullah, Rasulullah berkata kepada kami, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Kamu nanti akan melihat peninggalku atharah. Atharah ifanifiddin adalah sikap mementingkan atau mengutamakan urusan-urusan duniawi. Ini namanya atharah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan di sini bahwa peninggal beliau akan muncul sikap-sikap mementingkan, mengutamakan urusan-urusan dunia, ya, lebih daripada urusan-urusan agama atau urusan halal dan haram. Ini mengisyaratkan bahwa manusia tidak lagi memperhatikan urusan halal dan haram. Mereka lebih memfokuskan urusan-urusan dunia mereka. Atharah, atharah yaitu keadaan. Atharatan mansub alal hal, mansub sebagai hal, yaitu kondisi atharah. Yaitu kondisi di mana umat manusia pada saat itu peninggal Nabi, ya, lebih mementingkan urusan-urusan duniawi mereka tanpa mempedulikan rambu-rambu syariat atau agama. Nabi telah banyak mengabarkan tentang kondisi-kondisi meninggal beliau, di antaranya umuran tunkirunaha, asarotan, kemudian apa? Istilafan kathiro, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi. Sungguhnya siapa saja yang hidup nanti sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Jadi perselisihan, sikap mementingkan dunia, kemudian dalam hadis sebelumnya tadi, umuran tungkirunaha, perkara-perkara yang kamu ingkari, yaitu perkara-perkara yang diingkari oleh fitrah, bertentangan dengan fitrah,
ya bisa berupa maksiat atau perkara-perkara yang diingkari karena bertentangan dengan rambu-rambu agama berupa bid'ah. Munculnya para dajjal, pengaku nabi, bahkan orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan, itu muncul sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, dan juga bisa juga diartikan umuran tungkirunaha adalah munculnya penguasa-penguasa yang zalim, munculnya penguasa-penguasa yang zalim yang suka merampas hak-hak rakyat. Umuran tungkirunaha disebutkan di sini yakni umuruddin, urusan-urusan duniawi. Dan bisa juga diartikan yaitu umuran tungkirunaha perkara-perkara yang kalian ingkari, yaitu munculnya para penguasa di sana sini yang zalim. Ini dikuatkan dalam sebuah riwayat, ya, riwayat hadis dari Abu Hurairah tentang Banu Israel. Ditambahkan di situ, karena Banu Israel tasusuhumul anbiya, dahulu para Banu Israel diatur dan diurus oleh para nabi, yaitu siasat mereka, urusan mereka. Kullama mata nabiyun qama ba'dahu nabiyun, tiap mati seorang nabi maka muncul nabi yang lain sesudahnya. Wa innahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak akan ada nabi sepeninggalku, kata Rasulullah. Tidak ada nabi sepeninggal Rasulullah. Wa satakunu umat khulafa, dan nanti akan muncul khulafa, maksudnya adalah penguasa. Fayat surun, dan jumlah mereka akan bertambah banyak. Ini adalah isyarat bahwa akan muncul negeri-negeri Islam yang masing-masing negeri memiliki penguasa yang berdiri sendiri. Jadi kondisi sekarang ini di mana kaum muslimin tidak satu khalifah, itu sudah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 15 abad yang lalu, ya, bahwa akan muncul khulafa, yaitu penguasa-penguasa di Indonesia dengan wilayahnya ada penguasa. Mungkin Indonesia nanti dipecah lagi ada penguasa-penguasa yang lainnya. Demikian ikhwanuddin. Akan bertambah banyak, kata Rasulullah. Wayat turun, jumlah mereka akan terus bertambah banyak. Penyatuan wilayah jarang, tapi pemecahan wilayah terus terjadi. Ya, jarang ada satu negeri bisa sharing atau merger dengan negeri lainnya, negara lainnya. Jarang. Sekarang ini ada. Misalnya Indonesia gabung dengan Malaysia, ada? Tidak ada. Justru yang ada, kalaupun bisa, di Indonesia sendiri dipecah-pecah lagi menjadi penguasa-penguasa lainnya. Paham? Nah, demikian ikhwan fillah. Azza wa jalla. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah, satakunu khulafa fayakthurun. Ya, akan terjadi nanti munculnya penguasa-penguasa dan jumlah mereka akan terus bertambah. Terus bertambah. Nah, kalau kita lihat fenomenanya seperti itu, ya. Hingga nanti akhirnya, ya, akan disatukan oleh Al-Mahdi. Nah, demikian ikhwanifiddin. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Tapi itu nanti di akhir zaman. Namun sekarang ini yang kita lihat adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bermunculannya penguasa-penguasa. Ya. Wilayah Islam yang dahulunya satu dari Andalus sampai ke India atau ke Cina terpecah-pecah menjadi banyak negeri. Maroko, Tunisia, Jazair, Libya, Mesir, Syad, Sudan, kan begitu ya. Kemudian Palestina, Lebanon, Syria, Yordania, Arab Saudi, Yaman, itu kan dulu kan satu. Cuma jadi terpecah-pecah menjadi banyak negeri. Nah, demikian ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi fenomena ini sebenarnya sudah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan terjadi. Dan benar, apa yang dikabarkan oleh Nabi tadi benar-benar terjadi. Sekarang ini kita lihat kondisinya seperti itu. Jadi kamu akan melihat perkara-perkara yang kamu ingkari. Ya, seperti sekarang ini banyak orang yang mengingkari. Bagaimana ini? Dahulu kaum muslimin satu, ya, khalifahnya satu, Amirul Mukminin. Sekarang banyak umara. Perkara yang kita ingkari secara fitrah kita tidak menyukai. Bukankah demikian? Ya, kalau bisa semua kaum muslimin pemimpinnya satu. Tapi begitulah, ini perkara yang diingkari yang muncul di akhir zaman.
munculnya penguasa-penguasa yang zalim ini. Qalu, maka mereka berkata, yaitu para sahabat, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah, yaitu untuk menghadapi kondisi seperti ini. Nah, jadi ikhwan fillah, ini satu hikmah. Rasulullah tidak mengembalikan umat ke belakang, tapi mengajak mereka untuk menatap ke depan. Sekarang ini ada orang yang mimpi kita akan kembali ke masa fasih Mekah, fasih Madinah. Lalu dia gambarkan atau dia berusaha menerapkan seperti yang terjadi pada fasih Mekah dan fasih Madinah. Nabi tidak mengajak kita berpikir mundur ke belakang, tapi maju ke depan di dalam menghadapi masa. Bukan mengembalikan seperti masa dahulu, enggak bisa. Ya, karena orang-orangnya juga enggak sama. Ya, orang-orangnya juga enggak sama. Enggak sama orang dahulu dengan orang sekarang. Enggak sama ya pemimpin dahulu dengan pemimpin sekarang. Ada orang yang mengeluh kepada Ali bin Abi Thalib. Mengapa orang-orang sekarang ini yang engkau pimpin ini begini? Suka menentang, memberontak. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan gampang jawabnya. Dahulu ya rakyatnya itu seperti kami. Nah, sekarang rakyatnya seperti kamu yang suka menentang, begitu konfliknya. Jadi ya enggak bisa sama zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kondisinya jauh berbeda. Dahulu kaum muslimin dipimpin satu pemimpin. Sekarang kenyataannya kaum muslimin dipimpin oleh banyak pemimpin. Ya, masing-masing negeri punya pemimpin masing-masing. Itu kondisinya ikhwan fillah. Jadi tidak bisa disamakan orang dahulu dengan orang sekarang. Apalagi semakin jauh masa dari masa nubuat, maka akan semakin jauh pula dari apa? Dari petunjuk. Ya, dari petunjuk. Maka dari itu para ulama ketika menjawab orang-orang yang berusaha menyamakan kondisi dahulu dengan sekarang, mereka menjawabnya dengan gampang saja. Ya, misalnya contoh di dalam bab fikih lah. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa apabila orang tua menyuruh cerai anaknya, maka wajib ditaati. Lalu dia berdalil dengan kisah Umar. Ya, oh Umar dulu begitu. Apa jawaban Syekh bin Baz? Gampang saja. Ya, kalau orang tuamu seperti Umar, ya, maka lakukan seperti yang dilakukan Umar. Tapi kalau orang tua bukan seperti Umar, maka jangan berdalil, berargumentasi dengan kisah Umar. Ya, orang tua sekarang enggak seperti orang tua seperti Umar. Nah, demikian ikhwan fillah jazakumullah khairan. Tidak seperti Abu Bakar. Ya, tidak seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Demikian ikhwan fillah. Jazakumullah khairan jami'an. Jadi Rasulullah memberikan kepada kita garis-garis, yaitu bagaimana menghadapi kondisi sekarang ini. Ya, bagaimana menghadapi kondisi sekarang ini. Fama ta'muruna ya Rasulullah? Qal, maka Nabi menjawab, haddu ilaihim haqqahum wasallallahu haqqakum. Nabi berkata, jika kamu bertemu dengan penguasa-penguasa semacam itu, maka tunaikanlah kepada mereka hak-hak mereka. Dan mintalah kepada Allah hak kalian. Addu ilaihim, ay ilal umara. Ibn Hajar mengatakan, addu ilaihim, tunaikanlah kepada mereka. Kepada siapa? Umara. Umara itu siapa? Pemimpin. Siapa itu pemimpin? Yaitu yang diangkat oleh kaum muslimin sebagai pemimpin. Atau yang berkuasa dengan kekuatannya. Lalu menguasai dan memimpin kaum muslimin. Maka kepada mereka Rasul mengatakan addu ilaihim, tunaikan kepada mereka hak-hak mereka, yaitu allazi wajaba lahum al-mutalabah bihi, yaitu yang merupakan hak mereka untuk menuntutnya. Selaku penguasa mereka berhak menuntutnya. Sawa'un kana yaqtasu bihim aw ya'um, baik hak itu khusus untuk diri mereka, hak pribadi, maupun hak yang berkaitan juga dengan kemaslahatan umum. Misalnya yang bersifat pribadi, si penguasa itu minta setor misalnya ya,
tiap rakyat 50 perak misalnya. Ini hak pribadi. Itu wajib bagi rakyat untuk menyerahkannya. Atau kepentingan bersiang yang ya, permintaannya itu atau tuntutan itu yang bersifat maslahat umum. Misalnya apa? Kumpulkan sumbangan untuk buat jalan misalnya, penguasa membuat edaran. Nah, wajib bagi rakyat untuk menunaikannya selama itu bukan dalam perbuatan maksiat. Lain halnya kalau dia minta untuk buat apa? Tempat maksiat ya, kita tidak. Tapi kalau misalnya untuk ya untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan pribadi dia, untuk kantong dia, ya, maka wajib bagi rakyat untuk menunaikannya. Nah, demikian akan fiddin azanillah wa yakum. Dan ini akan nampak, ya akan terasa pada pemerintahan yang memakai sistem kerajaan. Ya, kalau raja minta, ya sudah diberikan. Rakyat harus memberikannya. Baik itu sifatnya pribadi untuk kepentingan pribadi si raja atau untuk kepentingan umum. Demikian konfidensi. Jadi jangan anggap atau jangan kira bahwa yang wajib dipenuhi itu jika ini untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan pribadi, ngapain memberikan penguasa untuk kepentingan pribadinya? Ya, tidak. Secara teori sunnah, walaupun untuk kepentingan pribadi, rakyat wajib untuk menunaikannya. Dalam riwayat At-Tawri ditambahkan atau diriwayatkan dengan lafal, tu'addunal haq alladzi 'alaikum. Hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib kalian penuhi. Ai Ibnu Hajar menafsirkannya badlul mal. Menyerahkan harta al-wajib yang wajib seperti zakat. Ya, atau yang tidak wajib wan nafs fil khuruj lil jihad. Atau menyerahkan jiwa raga yaitu keluar apabila disuruh untuk berjihad. Ya, karena yang berhak memobilisasi massa untuk jihad adalah penguasa. Enggak boleh swasta memobilisasi kaum muslimin di satu negeri untuk berjihad. Karena itu bukan hak dia. Ini adalah hak penguasa, ya. Nah, demikian itu nifidin. Na'azzaniyallahu wa iyyakum. Inda ta'yin, ketika penguasa menyerukannya. Ya. Wasallallah, kemudian Rasul mengatakan wasallallah. Dan mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah haqqakum, hak kamu. Ya, apa yang menjadi hak kita? Kalau misalnya penguasa itu zalim, dia mengambil hak kita, maka Nabi mengatakan minta kepada Allah hak kamu. Jika kamu tidak mampu untuk mengambil hak kamu dari tangannya. Dalam riwayat At-Tawri disebutkan dengan lafal wa tas'aluna Allah alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah yang menjadi hak kamu, yang menjadi kepentingan kamu. Misalnya apa? Ai Ibnu Hajar mengatakan bi ayyuhum insafakum wa yubdilakum khairan minhum. Minta kepada Allah agar dia dapat petunjuk. Ya, karena mendoakan penguasa. Apa kata Imam Ahmad? Apa kata Al-Qadi? Ya, kalau aku punya satu doa mustajab, maka aku akan berikan doa itu untuk penguasa. Kenapa? Karena dengan bagusnya penguasa, maka baguslah rakyat. Dengan rusaknya penguasa, maka rusaklah rakyat. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Wa yubdilakum khairan minhum, atau berdoa agar diganti dengan yang lebih baik daripadanya. Nah, itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak kamu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Di dalam riwayat lain dari hadis Yazid bin Salamah Al-Ju'fi yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, di sini Ibnu Hajar menyebutkan beberapa riwayat yang hampir sama dengan hadis yang dibawakan Bukhari, ya, bahwa dia berkata, ya Rasulullah, in kana alaina umara ya'khuduna bil haqq alladhi alaina wa yamna'una al haqq alladhi lana anuqatiluhum. Wahai Rasulullah,
Jika kami dipimpin oleh penguasa yang mengambil hak kami, ya, yang mengambil hak-hak kami dan menahan kami dari hak-hak kami, ya, hak kami ditahannya dan dia ambil dari kami harta-harta kami sementara harta kami ditahannya. Nah, sahabat menanyakan kepada Nabi, bagaimana kalau mereka berhadapan dengan penguasa seperti ini, yaitu penguasa yang mengambil hak rakyat, yang mengambil harta rakyat sementara harta si rakyat, harta milik mereka ditahan oleh penguasa. Apakah itu terjadi sekarang? Terjadi. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Ya, ini menunjukkan kepada kita bagaimana, ya, ketajaman firasat para salaf dahulu tentang kondisi-kondisi yang bakal terjadi pada akhir zaman. Bahwa akan terjadi seperti itu dan benar-benar terjadi. Anuqatiluhum, apakah kami harus memerangi mereka? Itu mengangkat senjata melawan mereka? Maka Nabi mengatakan, la. Jangan. Jangan mengangkat senjata. Alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Atas mereka, kewajiban mereka, apa yang telah dibebankan atas mereka, dan kewajiban kalian apa yang telah diwajibkan atas kalian. Artinya, silahkan mereka melaksanakan kewajiban mereka, itu urusan mereka. Kalau mereka tidak melaksanakannya, itu juga tanggung jawabnya, bebannya, resikonya ada di pundak mereka. Dan kamu lakukan kewajiban kamu selaku rakyat, ya, selaku rakyat. Dan karena kamu akan memikul resiko atas kewajiban yang kamu tinggalkan sebagai rakyat, jadi kita hanya melaksanakan kewajiban kita selaku rakyat. Demikian yang kami fiddina azami Allah wa ayat jami'ah. Yaitu apa? As-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf. Dengar dan taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Ummu Salamah yang marfu sampai kepada Nabi, maksudnya. Lafalnya, sayakunu umara faya'rifuna wa yungkirun. Akan ada nanti umara yang berbuat, kadang berbuat ma'ruf, kadang berbuat mungkar. Yaitu mencampur adukkan yang ma'ruf dengan yang mungkar. Faman kariha bari, barang siapa yang membenci kemungkaran, maka dia selamat. Faman angkara salim, barang siapa yang mengingkarinya, maka dia selamat. Walakin man radiya wa taba, namun yang binasa adalah yang suka dan mengikuti. Qalu, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, afala nuqatiluhum, bolehkah kami memerangi mereka, memerangi umara-umara seperti itu? Qala, Nabi mengatakan, la, ma sallu, selama mereka masih muslim, masih mengerjakan salat, artinya masih muslim. Ya, selama mereka masih muslim. Nanti akan disebutkan bagaimana kalau umara itu sudah jelas kafirnya. Nah, ini akan kita jelaskan nanti pada hadis-hadis berikutnya akan dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang hadis tersebut. Dan dari hadis Auf bin Malik, ya, marfu juga sampai kepada Nabi, qulna ya Rasulullah, afalanu nabidhuhum bisayf inda zalika, wahai Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka dengan pedang jika kondisinya seperti itu? Nabi juga mengatakan, la, ma'aqamu shalah, tidak, selama mereka masih menegakkan salat. Ditambahkan juga dalam riwayat tersebut, wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tanzihu yadan min ta'ah. Jika kamu melihat dari pemimpin-pemimpin kamu sesuatu yang kamu benci, yaitu kemungkaran, maka bencilah perbuatannya, bencilah kemungkaran yang dilakukannya. Tapi janganlah kamu melepas ketaatan darinya. Artinya janganlah kamu memberontaknya, melawannya, ya, yaitu melawannya dengan pedang, melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan kerugian bagi kaum muslimin. Ya, seperti misalnya mengangkat senjata, ya.
memberontak dan seterusnya. Dari hadis Umar dalam Musnad Al-Ismaili dari jalur Abu Muslim Al-Khawlani dari Abu Ubaidah Ibn Jarrah dari Umar bin Khattab secara marfu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril. Jibril datang kepadaku. Faqala. Lalu Jibril berkata, Inna ummataka muftatanatun min ba'dik. Sesungguhnya umatmu akan tertimpa fitnah peninggalmu. Fitnah di sini maksudnya adalah bala dan bencana. Qultu min aina? Nabi bertanya kepada Jibril, dari mana fitnah itu berasal? Qal, Jibril berkata, menjawab, min kibali umaraihim wa qurraihim. Dari arah penguasa mereka dan para qurra mereka, yaitu ulama su' mereka. Ulama-ulama bid'ah yang menganjur, yang menjerumuskan umat, yang menyeret umat kepada kebid'ahan dan kebinasaan. Yamna'ul umara an-nasa al-hukuk. Umara itu, umara-umara tersebut menahan hak-hak manusia. Fayatlubuna hukukahum. Lalu rakyat atau manusia, rakyat ya, umara-umara tersebut menahan hak-hak rakyatnya. Lalu rakyatnya menuntut hak mereka. Fayuftanun. Lalu mereka pun terlibat dalam fitnah. Ya, seperti sekarang ini. Ya, banyak apa namanya penuntutan-penuntutan hak yang berujung kepada fitnah, pertumpahan darah dan seterusnya. Ya. Wayattabil qurra haula al-umara fayutanu. Lalu para qurra itu, ulama su itu mengikuti para umara, yang mengikuti ya gaya main mereka, aturan main mereka. Ya, umara pakai demokrasi, mereka juga pakai demokrasi. Dan seterusnya. Dia ikuti gaya umara tersebut. Fayuftanun, maka mereka pun terkena fitnah, bencana. Qultu, maka Rasul berkata, fakaifa yaslam man salima minhum? Lalu bagaimana orang yang ingin selamat dari hal itu? Bagaimana rakyat yang ingin selamat dari kondisi seperti itu? Dia lihat penguasa, penguasanya seperti itu. Dia lihat ulama yang disebut ulama, ulama-ulama su' seperti sekarang ini, dia lihat seperti itu. Qal, maka Jibril berkata, menjawab pertanyaan Rasulullah, bil kafi was sabri, yaitu dengan menahan diri dan sabar. Jadi Rasulullah Jibril di sini ya, Ibnu Fidin memerintahkan kita untuk menahan diri dan sabar. Itu jalan keluarnya, itu jalan selamat. Nah, sekarang ini kalau kita mau selamat, menahan diri, tidak ikut-ikutan mereka dalam perbuatan mungkar mereka, ya, dan sabar atas ya kita katakan gangguan yang mereka lakukan terhadap kita. Itu caranya, itu solusinya, itu solusi dari Jibril Ikhwan Fiddin Azani Allah untuk menghadapi umara dan qurra ini, umara yang zalim dan ulama yang su tadi. Bagaimana caranya? Bil kafi was sabr, dengan menahan diri dan sabar. Menahan diri dan sabar, yaitu tidak ikut-ikutan dalam kemungkaran yang mereka lakukan, serta sabar menghadapi gangguan-gangguan mereka. Ya, ya jelas ahlus sunnah akan difitnah, akan dituding macam-macam dan dikatakan begini dan begitu. Kita harus sabar. Atau mungkin juga akan ditangkap atau dipenjara atau ditindas, diintimidasi, diteror dan lain sebagainya. Atau dituduh yang bukan-bukan, yang macam-macam dan seterusnya. Itu harus sabar. Jangan terpancing melakukan hal-hal yang justru kontraproduktif dan menahan diri, jangan terlibat. Nah, sekarang ini ada yang enggak kuasa menahan diri, ikut-ikutan juga. Ya. Ikut-ikut. Akhirnya bagaimana? Ya, orang-orang yang melibatkan diri di dalamnya akhirnya terjerat dan akhirnya tidak bisa melepaskan diri dari jeratan permainan para ulama su' dan para umara yang zalim tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah. Ta'azzani Allah wa iyyakum. Sudah banyak contohnya. Ya, salah satu contohnya
Ja'far Umar Thalib. Ya, coba lihat sekarang. Ya, terperangkap kepada jerat-jerat politik, ikut terlibat dalam politik praktis, ikut gaya main mereka. Nah, demikian konfidenah dari Allah wa. Jadi harus halqaf, tahan diri, ya, dan as-sabar, sabar. In u'tul ladzi lahum akhaduh wa in mana'uh mutaratuh. Jika hak mereka diberi, mereka ambil. Ya, jika diberi, ya diambil. Akan tapi jika ditahan, tarakuh, sudah. Ya, dilepaskan saja atau dibiarkan saja, ditinggalkan. Nah, demikian ikhwan fillah, hadzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, ini ada kelengkapannya, yaitu minta kepada Allah hak hakam. Ya, minta kepada Allah hakam. Demikian ikhwan fillah, hadzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, ini hadis yang pertama yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang kedua, qala haddatsana Musaddadun an Abdul Warits an al-Ja'di an Abi Raja' an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Barang siapa membenci sesuatu dari amirnya, yaitu dari umaroknya, dari penguasanya, dari pemimpinnya, falyasbir, maka sabar. Ya, sabar. Fa innahu, karena kata Nabi, siapa saja yang keluar dari sultan, dari kepemimpinan penguasa tersebut, sejengkal saja, kata Nabi, mata mitatan jahiliyah, maka mati, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Akan kita jelaskan. Ya, jadi di sini dikatakan fa innahu man kharaja min sultan ay min ta'ati sultan, dari ketaatan kepada sultan. Dalam riwayat Muslim ditambahkan atau disebutkan fa innahu laisa ahadun minan nas yakhruju min sultan. Sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang keluar dari sultan, yaitu dari ketaatan kepada sultan. Sultan maksudnya di sini adalah penguasa. Di dalam bagian yang lain, man faraqal jama'ah sibran, barang siapa yang memisahkan diri dari al-jama'ah, sejengkal saja. Ya, artinya apa? Walaupun dia melepaskan ketaatan itu dalam perkara yang sepele dia pandang. Sejengkal, artinya apa? Sepele. Ya, melepaskan diri dari ketaatan kepada penguasa, walaupun dalam perkara yang dia pandang sepele, kata Nabi apa? Mata mitatan jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah. Disebutkan Ibn Fiddin berkaitan dengan makna dari mata mitatan jahiliyah. Dalam riwayat lain ditambahkan, famata, lalu dia mati, illa mata mitatan jahiliyah. Dalam riwayat Muslim, fa maitatuhu mitatan jahiliyah, maka mayatnya mayat jahiliyah. Dalam riwayat Ibnu Umar secara marfu, man khala ayyadan min qa'ah laqiyallah wa la hujjata lahu. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bay'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, yaitu melepaskan dirinya dari ketaatan, niscaya dia akan bertemu Allah tanpa ada hujjah baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mati sementara tidak ada di lehernya bai'at, yaitu dia tidak berada di bawah kepemimpinan oleh seorang pemimpin, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Nanti akan kita jelaskan tentang mati jahiliyah. Ya. Siapa yang mati jahiliyah? Nah, di sini ada fenomena yang lucu. Ya, orang-orang harokah menuding orang-orang yang tidak ikut harokahnya mati jahiliyah, sementara mereka melepaskan diri dari ketaatan kepada penguasa, memberontak. Sebenarnya mereka yang mati jahiliyah.